Atau huru hara ini pasti akan kita alami. Itu sebetulnya. Nah, ketika kita alami, bapak-bapak dan ibu sekalian yang ikut latihan itu tidak gagap. Artinya menghadapi huru hara yang terjadi itu tidak gagap karena kita sudah dilatih. Pada pagi hari ini di bawah pohon yang rindang sambil kita adem ayem, saya nyatakan upacara penanggulangan huru hara Dilanut Adivito pada tahun 2022 ditutup.